berbagai macam. Yang kemarin itu kita buatnya tuh KFC versus McDonald's, terus versus Jeko, dan kita juga pernah buat Indomaret. Itu Indomaret versus Alfamart, teman-teman. Dan teman-teman komen, "Kakak, sekarang cobain yang pizza dong. Pizza Hut dan Domino." Oke, kita bakal buat nih, guys. Seperti biasa, nanti kita bakal ngegacha dulu. Sebelum itu kita harus switch, siapa yang duluan itu yang milih duluan. Yuk, gunting batu kertas. Ayo, kita duluan, guys. Nih, kita udah siapin ya, guys, ya, Pizza Hut dan Domino Pizza. Kira-kira si Putri dapat apa ya, guys, nih, ya? Coba. Yang warna merah itu Pizza Hut, yang biru itu Domino. Domino. Kira-kira Putri dapat Pizza Hut. Dapat Pizza Hut dan berarti aku dapat Domino Pizza, teman-teman. Yaudah, guys, kalau gitu kita OTW dulu ya. Guys, sekarang aku udah sampai Domino nih, teman-teman. Tapi ngomong-ngomong, ini kok banyak sekali, guys, ya. Menu-menunya ini aku jadi pusing deh. Kalau kalian kesini biasanya pesan rasa apa, tulis komen di bawah ya, guys, ya. Tapi di sana aku ngeliat ada promo Papi Duo 2 medium pizza, teman-teman. Aku bakal ambil yang ada kayak jempol-jempolnya nih. Aku mau ambil yang American Classic Cheeseburger sama Ultimate Cheese Meals. Yaudah, guys, kalau gitu kita tunggu dulu ya makanannya. Guys, sekarang aku udah sampai di Pizza Hut nih, guys. Tadi aku udah scan, guys. Aku itu udah lihat-lihat menunya, guys. Nah, ini tuh ada kayaknya meat lovers, itu enak ya, guys. Terus aku mau pilih yang keju-keju. Dan yang keju-kejunya ada promo, guys, nih, guys. Ini ada cheese lover sama cheese overload. Kayaknya kalau overload itu lebih banyak kejunya. Sekarang kita pesen dulu, guys. Halo, Kak. Yeah. Kak mau yang cheese overload satu sama yang mana tadi, meat loversnya satu yang medium ya, Kak? Ya udah, guys, kalau gitu kita tunggu dulu pizzanya. A few moments later. Wah, guys, pizza kita udah selesai dimasak semua, teman-teman. Ini ngomong-ngomong dari kardusnya dulu ya, guys, ya. Punya Putri yang Pizza Hut itu warnanya merah. Dan punya aku itu Domino Pizza, itu warnanya ada biru-birunya dan ada gambar-gambar orang makan pizza dan ada cowoknya ini. Kalau Putri cuma tulisan aja, iya, ya. Ini tulisannya Life Edge of Crush. Oke, tuh. Oke, kita langsung aja unboxing. Nih. Kamu tadi pesen yang apa, Put? Aku tadi pesen yang cheese overload sama yang apa ya tadi? Meat lovers. Oke, tuh. Nah, nih, guys, kalian bisa lihat. Kalau aku tadi itu American cheeseburger sama satunya ini yang keju-keju apa gitu loh, guys. Bentar, punyaku ini. Nah, punyaku ini cheese-nya. Ada tadi, ada ininya. Kesangkut, teman-teman. Nah, ini pizza kita, guys. Ini kok baunya udah menggoda sekali, iya, ini, Put. Sebelum makan jangan lupa kita berdoa dulu ya, guys. Amin. Guys, saatnya kita mau makan. Putri, kamu dapat saus juga? Dapat. Ini aku dapat 2 tapi punyaku besar. Oh, gitu. Aku dapat 4, guys, tapi ini kecil-kecil semua. Dilihat dari bentuk pizzanya beda ya, guys, ya. Iya. Kayaknya kalau dari Pizza Hut itu agak mengembang. Terus ini tuh sebenarnya apa sih? Ini kayaknya biar pizzanya tuh enggak jatuh-jatuh ya, Kak, ya. Oh, gitu. Nah, kalau ini kayak gini, teman-teman, aku mau coba yang cheese dulu. Iya, aku juga. Supaya nanti cheese-nya tuh masih kayak molor-molor gitu, guys. Ayo coba Kakak duluan. Ini, oh, punya aku itu cheese-nya kayak gini, guys. Ini ada berbagai cheese tadi, aku mau coba ya. Sangat. Oh, itu molor itu. Sedikit, guys. Enak. Guys, kok bisa enak ya? Aku mau nyoba punyaku, guys. Kalau ini aku nggak tahu ya. Ini katanya sausnya juga keju, terus kejunya juga keju. Iya, ini punyaku juga semua keju nih. Liatin saus kejunya sampai bleber. Nih, guys, aku mau coba, guys. Bismillah. Tapi kok punyamu nggak molor? Aku tadi ada molor-molornya, guys. Nih, guys, perbandingannya punya Putri tuh kayak agak sedikit melengkung gitu loh, guys. Tapi ini kok enak ya? Aku baru pertama nyoba yang ini loh. Kayaknya kalau Pizza Hut itu kayak lebih tebel ya, guys, ya. Kalau Domino itu lebih tipis, guys. Iya, guys, tapi aku tuh lebih suka tekstur-tekstur pizza yang lebih tipis. Ini enak banget, guys. Kalian harus coba ini tadi. Rasanya tuh ya asin-asin keju gitu sih, guys. Meskipun ini tuh nggak ada daging-dagingnya ya, guys, ya. Tapi rasanya tuh kayak gurih-gurih enak banget. Bener. Ini aku suka, guys, ya. Sekarang aku coba yang ini, American Cheeseburger. Kalau punya aku ini namanya meat lover. Ini ada sosis, ada daging, ada pokoknya banyak, guys, dagingnya, guys. Kalau ini tuh ada kayak paprika, bawang bombay, ada daging juga. Terus ada kayak
bola-bola gitu nih, kita coba juga. Ini punya aku full daging, ini kayaknya nggak ada sayurnya nih guys, lihat guys. Iya ini, tapi kalau kalian apa guys, tim domino atau tim Pizza Hut, tulis komen di bawah ya guys ya. Kalau umpamanya kalian suka domino, biasanya itu rekomen kalian pizza rasa apa, dan kalau di Pizza Hut apa teman-teman. Ini kita coba. Yolah, lagi duluan. Ini kalian lihat guys ya, ini kejunya sampai meler-meler guys. Pak. Wah, enak. Kayaknya aku lebih suka domino deh guys. Lebih suka domino nih, aku mau coba yang ini guys. Ini full daging ya guys ya nih. Guys, ini banyak banget. Jadi ini itu kan ada sayurnya. Cuma sayurnya itu masih masih keras-keras. Terus bawang-bawangnya tuh manis banget guys. Ini aku mau cocok sama sambal. Punya aku tuh bener-bener full daging guys. Gak ada keras-kerasnya, itu rasanya tuh kayak sosis, bakso, daging, banyak deh pokoknya guys. Kalau yang cheese-nya ini guys, ini itu tipe-tipe cheese-nya kayak cheese-nya burgernya McDonald. Makanya aku suka. Jadi cheese-nya tuh nggak terlalu creamy, tapi gimana ya, gurih-gurih enak gitu. Nih aku mau coba pakai sambal juga, juga guys. Pakai sambal. Sampai jatuh-jatuh toppingnya guys. Lembut banget rasanya guys. Enak kayak gini, apalagi ya guys, makan pizza itu waktu baru matang, jadi masih anget-anget tuh enak banget teman-teman. Meskipun ini tuh ada sayurnya guys ya, aku masih bisa makan loh. Tapi ini tomat ya sih, kalau tomat aku nggak mau guys ya. Kalau paprika itu enak guys ya, kalau paprika. Iya, kalau paprika enak guys, tapi kalau tomat aku nggak suka ya. Kalau ini tomat tuh rasanya kayak apa ya, kayak aneh-aneh gimana. Tapi ada guys tomat yang aku suka rasanya tuh, dia warnanya merah bulat terus besar gitu, terus rasanya manis guys. Iya guys, katanya si Putri suka tomat itu, tapi kalau aku kain segala macam tomat nggak bisa, kecuali di sambel. Nih guys, aku mau coba makan yang ini dicampur sama yang keju guys ya. Ini kita makan satu gigit. Kita makan aku gigit. Terus kita makan yang ini guys. Put, kalau kamu lebih suka Pizza Hut apa Domino? Sebenarnya aku ini kurang suka pizza guys, tapi kalau disuruh milih kayaknya aku suka yang ini deh guys. Untuk menentukannya, ayo kamu tak bagi satu semuanya, bagi aku satu. Oke. Nih kita coba-cobaan guys ya. Nih. Aku juga nggak tahu. Ini yang keju ya. Ini yang keju juga. Nih kita coba dulu yang keju. Kejunya Putri. Kita battlein kejunya dulu. Aku keju. Suka. Aku lebih suka Pizza Hut Domino. Ini bukan tipe keju yang aku suka. Ini tuh gimana ya guys ya? Padahal ini rotinya enak empuk. Cuma kejunya itu lebih banyak ini ya menurutku. Ini kalau aku pribadi, ini tuh bagi aku tuh terlalu asin. Putri nggak suka yang terlalu asin. Aku nggak suka keju yang terlalu asin guys. Aku tuh suka keju-keju yang kayak nggak terlalu berasa gitu loh. Oh iya benar, makanya si Putri lebih suka yang ini. Oke, sekarang yang daging. Daging nih kita aku tuker. Nih aku cari ini yang banyak dagingnya nih. Aku lihat dagingnya Putri kok kayaknya banyak banget ya. Iya guys. Ada sosisnya juga ternyata ya. Ya. Kita coba. Tetap Domino guys. Aku itu kurang suka sesuatu yang ada rasa asam-asamnya sausnya. Sebenarnya ini aku suka dua-duanya. Tapi kalau lidahku pribadi kayaknya lebih suka rasa dagingnya nih, karena lebih banyak. Berarti kalau si Putri memang beneran suka Pizza Hut guys, dan aku lebih suka Domino. Tapi sebenarnya dua-duanya tuh enak. Cuma sekarang tergantung lidah masing-masing sih ya guys. Bener. Ada yang suka ini, ada yang suka itu, seperti itu guys. Guys, ini kebanyakan makan aku jadi haus guys. Tapi kita juga beli minum, tapi kita beli minumnya mineral. Air mineral aja. Ya guys ya, nih kita minum dulu. Aduh. Tapi kalau makan roti itu memang gitu ya. Cepat keserutan menurut aku guys. Iya guys, tapi kalau bagi orang Indonesia kayaknya kalau nggak makan nasi itu kayak kurang gitu guys. Dulu aku punya temen kak, temenku itu makan pizza pakai nasi. Kok bisa makan pizza sama nasi? Emangnya enak ya guys, itu berarti perpaduan antara nasi putih dan roti. Kan aneh menurut aku. Itu kan sama-sama karbohidrat ya guys ya. Tapi kalau mie sama nasi itu juga sama-sama karbohidrat loh. Tapi kalau mie itu menurutku enak guys sama nasi. Soalnya kalau mie itu kan gimana ya, dia tuh kayak gimana sih pokoknya. Tapi the best. Kalau nasi sama kentang goreng sama-sama karbo-karbo. Nah kalau itu sih aku nggak bisa itu guys. Kalau itu si Putri malah suka teman-teman. Kalau kalian ada nggak
nasi yang makan pizza pakai nasi, teman-teman. Kalau umpamanya daging steak pakai nasi, menurut aku masih bisa. Enak. Tapi kalau pizza pakai nasi, ini kayaknya aku nggak bisa deh, guys. Aku suka ini juga. Kalau kita buat pizza sendiri di rumah bakal bisa kayak gini nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh, kak. Karena kita nggak punya alatnya. Biasanya aku lihat tungkunya itu kayak ada api besar banget. Terus aku lihat itu ya, dia itu waktu buat kayaknya adonan rotinya tuh kayak tipis banget. Itu tuh kayak, kalian tau nggak sih, guys? Mas mata apa yang digini-giniin tuh? Digini-giniin itu loh, guys. Tapi waktu umpamanya dia itu udah matang langsung menggembung kayak gini, kenapa ya, guys? Tapi kalau apa namanya? Domino kayak ada remah-remahan kayak gini loh, guys. Iya, ini, oh ini kayaknya dari Domino deh, guys, ini. Tadi aku sempet nyoba, kalau di Pizza Hut ini ada, cuman gak terlalu banyak sih, guys, itu remahannya itu. Ini loh, cheese-nya tuh banyak banget, guys, nih. Kalau diginiin tuh sampai pecah semua. Enak banget. Kalau ini katanya putih keasinan. Kalau menurut aku ya, guys, ya keasinan. Karena aku tuh orangnya tuh gak suka terlalu makanan yang terlalu berasanya tuh strong banget. Soalnya kalau si Putri itu orangnya kalau masak, guys, ya beneran ini kayak bumbunya sedikit banget, tapi lauknya tuh bisa banyak sekali. Padahal kan nasinya hambar ya, teman-teman. Wah, guys, ternyata kesukaan kita berbeda nih, teman-teman. Putri suka Pizza Hut dan aku suka Domino, dan keduanya ini sebenarnya sama-sama enak ya, guys, ya. Oke, guys, video kita sampai sini dulu. Terima kasih buat nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, guys. Bye.